Oke, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi tempat ini, di mana topi atau sigah ini akan dipindah ke tempat lain, dan hari ini adalah upacara untuk memindahkan topi ini. Dan di dalam itu sudah ada beberapa orang yang sudah sedia, karena tidak lama lagi upacara ini akan dijalankan secara ritualnya menurut tradisi Karazan Dusun. Oke, kita akan coba masuk ke dalam. Apakah yang berlaku di sana? Bikin apa nggak ritual pada tahun ini kan ya? Nanti ada di satu sembahyang punya. Oh, di sana juga. Kembali lagi. Ini untuk buka punya sana pasang balik. Oh. Bertambung juga kah? Ya, nanti bisa 10, 11 ada. Bertambung. Nah, maksudnya yang ini disembel di sini lah kan? Iya. Jika. Oh. Yang mana satu buah hijau itu? Itu di sebelah sana. Yang ada topi apa? Ada bahas seksi lagi. Kemurung semua. Oh ini. Karena Bapak Yuzan di mahkamahnya. Oke. Dalam pasar? Oke, menurut info tadi di dalam ini ada sudah Bobo Hizan dan ada upacara untuk penyembelihan. So, tempat ini dia kata akan dirobohkan, tidak akan dipindahkan juga topi ini, hanya dirobohkan dan akan dipindahkan di sebelah sana. Di sini akan dipindahkan topi, akan dibina topi yang baru kawasan ini. Tapi dia kata yang kecil saja, dia hanya replika. Oke. Oke, kita coba kelilingi tempat ini. Ini kawasan di sekelilingnya. Thank you.
dengan sekali dengan mahkamah. Yang ini adalah dari mahkamah. Oke, sekarang upacara sedang berlangsung di dalam sekarang. Thank you.
Oke, nampaknya upacara sudah selesai di sana. Dan mereka mulai meninggalkan tempat ini ke kemah. Orang awam tidak dibenarkan masuk ke dalamnya, itu sebabnya saya ambil gambar dari luar saja. Oke, saya dimaklumkan di dalam ini, mereka yang terlibat adalah ketua-ketua adat, KDN, ketua-ketua kampung, mahkamah dan juga persatuan serta NGO. Terdapat juga kawalan daripada rela dan polis ya. Oke, kita akan ke sebelah sana di seberang tuh. Tuan-tuan dan tuan-tuan hadirin sekalian, untuk masa ini ritual pemboisan sedang dilakukan di belakang sana. Jadi sementara kita menanti, kita tunggu sehingga selesainya upacara atau ritual pemboisan yang sedang dilakukan. Ini
Yeah.
Ya, Hubungan Sio Tan Sri Datuk Sri Panglima Joseph Fairintingan selaku Presiden PCA dengan Sri Puan Sri Jenipi. Majlis dengan suka citanya ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Hubungan Sio di Panglima Disaksinya ke upacara ritual di Bila Masa. Thank you.
dan itu. Ini jelas. Oke, sekali lagi kita mengucapkan selamat datang kepada tamu kehormatan kita yang berbagi konsert Sri Panglima Joseph Paling dengan Presiden Indonesia untuk pengumuman yang berbahagia Hong Seo, upacara ataupun ritual mengimpi Umar Masud telah pun selesai disempurnakan. Untuk itu majlis dengan putar semuanya dan kita jumpa berbahagia Hong Seo untuk menyempurnakan upacara memokis. Dipersilakan. Pada hari ini kita mendoakan agar segalanya akan berjalan lancar saja. Yang berbahagia Hong Seo, Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Paling Ketingan, Presiden KDCA. Yang berbahagia Bulawan Siga Datuk Sri Clarence Bongkos Belakon. Yang berbahagia Datuk Marcel Leking. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Jeffrey Ketingan. Yang berhormat Janila Simbang. Yang berbahagia Datuk-Datuk dan Yatin, para tetamu penghormat, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin dan hadirat yang kami hormati sekalian. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Selamat datang ke upacara ritual Sigah Pinampang yang baru saja selesai disempurnakan dengan jayanya, di mana kita telah sama-sama menyaksikan upacara yang telah sebenarnya telah dilakukan sejak kemarin, ritual yang dipanggil dalam bahasa Kedazan sebagai mengimpi Umar Masud, atau dalam bahasa Malaysia bermaksud untuk memindahkan sesuatu ke tapak baru dan berdoa bagi kesejahteraan tapak baru tersebut.
Memimpi Omong Mason adalah merupakan salah satu adat istiadat suku Kadasan yang masih lagi diamalkan sejak turun-temurun. Dan pada hari bersejarah ini, upacara atau ritual mengimpi Omong Mason ini telah dilakukan oleh para pebohisan yang kita hormati adalah bertujuan untuk mendapat restu dan berkat bagi pemindahan monumen Bulatan Siga yang begitu sinonim dengan daerah Pinampang ini ke tapak yang baru bagi memberi laluan kepada usaha kerajaan di dalam pembangunan infrastruktur demi kebaikan rakyat dan kepada penduduk di daerah Pinampang khusus. Oleh demikian, Bapak memanjangkan masa lagi majelis dengan izin dan sukacitanya ingin menjemput OPK Charles Maswil selaku Ketua Daerah Pinampang bagi menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Majelis dengan segala hormatnya, persilakan. Puluhan Siga, Datu Sri Penghema, Dr. Ralin sebagai pelakon. Yang berhormat, Datu Iwan Benedik, tapi diwakili oleh wakilnya, Yang kiri, Presiden Majelis Hormat Anak Negeri yaitu Bindarama Dr. Benedik Kapin, Tuan Francisco Pegawai Daerah yang berhormat Datu Sinita Datu John Andrews, Dewan Ahli Dewan Negara yang berhormat Sinita Datu Nolaini Andrews, Dewan Negara yang muliakan yang berbahagia mantan Pegawai Daerah Pinampang yaitu Datu Steven Sendo yang juga atau daerah kemana pun diusahakan. Yang saya muliakan juga di sini bersama kita ialah Tuan OCPD Pinampang Rizky Haris. Semua tim penghormat, semua puan-puan dan puan-puan yang telah menghormat. Saya bersyukur, sangat bersyukur kepada Tuhan karena Pegawai Daerah Pinampang telah meminta kepada Mahkamah Anak Negeri untuk memberikan mandat kepada Mahkamah Negeri Pinampang sebagai kepala penyelenggara IGP pelaksana untuk menjalankan ritual mengimpi ataupun memason memindahkan Siga Pinampang atau Pak baru ini. Saya selaku pengurusi ini tidak akan dapat menjalankan tujuan ini tanpa kerjasama daripada pertubuhan Polian Sapa yang diketuai oleh Bindarama Datu Setiwan Riku. Yang telah bertugas rumus untuk melaksanakan ritual sumuku dan
mengimpi memasun ini. Dengan ini saya, kami juga berterima kasih kepada Jabatan Raja Raya Majlis Daerah Pinampang serta jabatan-jabatan serta agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan daripada pihak menerasakan adat yang belum diadakan dibuat pada hari ini. Dan barisan hari jasa pelaksana agama anak negeri Pinampang dan pertumbuhan kemudian. Dengan saya menjalankan tugas untuk merakamkan berita berita kontak pimpinan yang hukum kawangan mereka yang menjalankan mengimpi memasun satu dan kita mampu selesai tidak berapa terang mata ini kalau ini surgery jadi siapa pelan-pelan saya baca dengan pelan-pelan di Pinampang dan juga merupakan simbol bisa tuer satu kebangsaan dan kebanggaan bagi masyarakat di Sabah ini. Ya, terima kasih. Siap. Daripada sejak didirikan saudara Mubin, mereka lah yang usahakan pembinaan kita ini. Sebagai pemegang adat istiadat di daerah Pinampang, kami faham berbagai sentimen. Kita di daerah Pinampang yang semakin lama semakin dirupakan oleh dan ditelankan zaman apabila memindahkan sesuatu yang pasal daripada mungkin akan memusnahkan tumbuhan atau persekitaran di suatu tempat keseluruhannya bersama hari ini. Kita tidak memastikan bahwa batu peringatan ada di tiga untuk batu peringatan di kapas tiga terlepas dibuat apabila yang saya dipahamkan oleh pihak arsitek bangunan tiga ini dibina sama seperti replika yang lama dan akan dinaikkan lebih tinggi daripada bangunan
flyover. Sementara di tingkat bawah saya akan dibinakan galeri museum adat istiadat, galeri sejarah adat istiadat Pinampang ini. Saya sarankan juga oleh Ketuan Kepolisian Sabah untuk menempatkan Kepolisian Sabah di tempat ini, dan juga dengan ini saya juga sarankan bahwa satu ruang untuk khidmat Kepolisian ditempatkan di situ supaya Kepolisian ini boleh dikeluhkan oleh masyarakat yang masih mengamalkan istiadat Kepolisian. Juga telah memberitahu bahwa beliau, yaitu beliau menggelarkan diri ya sebagai menteri, yaitu seorang mantan menteri dan pemimpin KDN daerah Pinampang. Maka dengan itu saya sarankan bahwa sebagai ketua adat, saya sarankan atas nama mantan pemimpin KDN tersebut, yaitu jika dinamakan Siga Datuk Peter Janet Merintin. Tempat ini nanti akan menjadi tumpuan kepada pelancong di daerah Pinampang, dan bolehlah kita boleh mengambil kembali di sini. Jadi saya ingat ringkaskan saja ini, pasal saya tidak paham nampak, tapi memang sudah habis sudah selesai ini. Maka dengan ini saya rakamkan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Sri Joseph Pahitinan, Mugan Siu, Presiden Lipsi yang sudi bersama-sama kita sebagai tetamu hormat kita, dan juga kepada pertama-tama kita yang lain. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan tinggi-tingginya terima kasih kepada OKK Charles Masuil selaku Ketua dari Pinampang di atas ucapan beliau sebentar tadi. Seterusnya majlis dengan sukacitanya mempersilakan pegawai daerah Pinampang di sini Francis Chong bagi menyampaikan ucapan lawan di kau kepada dengan hari yang berjalan di persidangan. Terima kasih pengacara majlis pada pagi ini. Yang berbahagia, Puan Siow, Tan Sri Joseph Byron Kitingan, Presiden KDICA Sabah. Yang berbahagia, Buluan Siga, Datuk Sri Panglima Clarence Bongkos Malakun, Timbalan Presiden KDICA. Yang berhormat Datuk Senator John Amrus, Ahli Parlimen, Ahli Dewan Negara. Yang berhormat Senator Datuk Noreni Idris, Ahli Dewan Negara. Wakil kepada Yang berhormat Datuk Ewan Benedict, MP Pinampang. Yang berbahagia Joseph Chang.
OKK Pinampang yang dihormati Ketua Daerah Charles Maswil, OKK Ketua Daerah Putatan Dato Steven Sandok, Tuan Richard Chung, Wakil kepada Yang Berhormat Janil Simbang, Adun Kapayan, OCPD Pinampang, DSP Haris Ibrahim, kalau bukan dia, James sudah di sini. Siap ya. Cinderama Benedict Topin, Presiden Majlis Anak Negeri Sabah. Yang berbahagia, Datuk Steven Maliku, Presiden Pemulihan Negeri Sabah. Yang dihormati pengarah-pengarah Jabatan Daerah di Daerah Pinampang, Ketua APM Sawangan Pinampang, pegawai-pegawai di Jabatan di Daerah Pinampang, Ketua-ketua bagian staf, PBRS, MCA, ACPP, APCO di Moyog dan juga di Kapayan, Ketua bagian AMNO, Ketua bagian Gagasan Rakyat, Ketua-ketua masyarakat, Kapitan Cina Daerah Pinampang, Datu-datu, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati. Kopi pesian, selamat pagi, salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya, salam Malaysia Madani, dan salam perpaduan. Syukur kepada Tuhan dengan limpah kurnia-Nya, pada pagi ini, yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul dalam satu upacara ritual pemindahan sigah dari tapak lama ke tapak baharu. Sebelum saya meneruskan ucapan, izinkan saya mengucapkan selamat datang yang berbahagia Tan Sri Pung Ban Siew ke majlis pada pagi ini. Sesungguhnya amat terima kasih dan berbesar hati di atas kesudian yang berbahagia Tan Sri pernah hadir bersama kita pada pagi ini. Kehadiran yang berbahagia ini menunjukkan komitmen dan keprihatinan beliau sebagai Ketua Masyarakat Kaum KDIMR. Yang berbahagia Tan Sri dan para hadirin sekalian, untuk makluman semua, majlis upacara ritual Mogimpi ataupun Mamaston ini adalah untuk memohon izin mengikut amalan dan adat-adat nenek moyang sebelum memindahkan sigah Pinampang ke tapak baharu. Tujuan pemindahan sigah Pinampang ini adalah untuk memberi laluan kepada projek menaik taraf Jalan Demongon Tampunan Pinampang. Projek ini sangat diperlukan karena seperti kita sudah maklum, Jalan Demongon Tampunan Pinampang ini setiap hari mengalami kesesakan lalu lintas, terutamanya pada waktu puncak. Tambahan lagi, kawasan bulatan sigah sering mengalami banjir apabila hujan lebat seperti yang telah berlaku pada awal tahun ini. Semoga dengan adanya projek menaik taraf jalan dan pembinaan flyover ini dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas pada waktu puncak dan juga mengatasi masalah banjir. Yang berbahagia Tan Sri dan para hadirin, sigah sangat sinonim kepada masyarakat di daerah Pinampang, bahkan mungkin seluruh penduduk di Sabah ini. Kalau kita sebut sigah, ramai orang tahu. Mungkin orang lebih kenal Pinampang ini dengan sigah. Saya pernah bertugas di utara negeri Sabah. Saya pernah cakap dengan seseorang, kita berjumpa di Pinampang. Dia tanya di mana? Di Dongongon.
Dia tidak tahu pun di mana Gudang Mongon. Mana itu Gudang Mongon? Dia bilang kan, berapa jauh dia dari kelas 3? Maksudnya sangat sinonim ini sigah. Orang Pinampang pun sigah juga yang sangat populer ini. Dalam media-media sosial, kalau hujan lebat di Pinampang, di Keke, di Putatan, orang akan sebut apa? Itu sigah beli limpah sudah kah? Karena banjir tak itu sigah. Inilah orang Pinampang. Begitulah sinonimnya sigah ini bagi mereka. Jadi bila ada proyek yang diumumkan oleh kerajaan, yaitu flyover, dan terpaksa kita korbankan sigah kita, jadi adalah lebih baik sigah ini masih ditempatkan di sini, supaya tempat ini masih diingati untuk generasi kita akan datang. Dan saya dipahamkan sigah yang akan dibina ini lebih bagus daripada sekarang. Boleh orang berhenti, boleh orang duduk, gambar. Kita macam sekarang ini, dia di tengah-tengah membahayakan orang ramai. Yang berbagai Tansri, Pak Harim Sliam, bercakap mengenai dengan pemindahan sigah Pinampang ini, untuk makluman, perbincangan awal telah diadakan pada tahun lalu bersama dengan ketua daerah, ketua-ketua anak negeri, dan wakil ketua anak negeri. Pemimpin pembangunan masyarakat, PPM, pemaju mukim, kawasan Moyok Kepayan, dan semua telah bersetuju agar projek menaik taraf jalan ini perlu dilaksanakan, perlu dipercepatkan. Saya turut dipahamkan, sigah Pinampang ini akan dipindahkan di tapak baru pada hari ini. Tempat kita duduk sekarang ini, inilah tapak baru sigah Pinampang. Dan ini akan menjadi satu monumen. Dan seperti yang diucapkan oleh ketua daerah tadi, yang mencadangkan sigah ini dinamakan Singgah Datu Utamadunjin. Tempat ini juga akan dijadikan sebagai tempat rekreasi, tempat untuk mengabadikan kenangan, tempat mengambil gambar dengan selamat. Ini disebabkan sigah ini sekarang adalah tidak sesuai untuk mengambil gambar. Jadi siapa-siapa di sini, siapa-siapa keluarga kita yang ingin mengabdikan sigah ini, karena saya dipahamkan oleh pihak CTR, juga pihak kontraktor, dia akan dirobohkan dalam masa terdekat ini. Mungkin minggu depan ataupun awal bulan depan, dia akan dirobohkan. Jadi siapa yang ingin mengabdikan, ambillah gambar sekarang. Yang berbahagia, Tansri dan para hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kehadiran yang berbahagia Tansri dan semua yang hadir karena memberi sokongan kepada majlis ritual pada pagi ini. Saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada Mahkamah Anak Negeri Pinampang dengan kerjasama Persatuan Batalion Negeri Sabah, juga dengan sokongan daripada JPR Pinampang, juga daripada kontraktor yang akan membina flyover ini. Upacara pada pagi ini berjalan dengan lancar. Bagi mengakhiri ucapan saya di sini, saya ingin menyampaikan pantun. Boleh pantun kan? Mana itu kuliah? Boleh pantun ini kan? Semua bong kuma dan gana. Semun sui susu dan kazu. Toto dan auge gina. Auge legetan. Jelita sungguh sumandak putri, manis bersimpu atas jerami. Terima kasih yang berbahagia Tansri, karena sudi memeriahkan majelis kami. Sekian dan terima kasih. Oh ya, sebelum saya turun daripada pentas ini, saya lupa. Saya ingin memberi penghargaan dan penghormatan kepada orang yang bertanggung jawab kepada pembinaan sigah itu. Beliaulah yang mereka bentuk
Siga itu pada 2008 dulu. Silakan Tuan Polina kalau ada ya. Oke, Tuan Polina. Beliau lah yang mengarsitekkan ini. Dan saya juga telah meminta kepada pihak JPR dan juga pihak yang akan terlibat dengan pembinaan ini supaya membina betul-betul sama dengan Siga itu. Karena itu adalah Siga orang Pinompang. Kalau kamu ubah-ubah sedikit nanti banyak orang nanti bising di sini. Sila bina macam itu juga hubungan dia. Cuma mungkin di sekelilingnya ada ubah sedikit lah. Oke? Okay? Terima kasih. Demikian tadi ucapan yang begitu merasakan dari yang telah disampaikan oleh pegawai daerah Insinyur Francis Chong. Semoga kita akan mendapat banyak apa, info dan ekipan daripada ucapan beliau. Untuk itu majelis dengan penuh takziah dan penuh hormatnya sekarang menjemput yang berbahagia. Yang berbahagia Hugon Siow Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Parin Ketingan selaku Presiden KNCA untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Berbahagia. Tinga di bawah basuh-basuh terkuri jadi oke Charles memang ada jadi masalah sih dia pun ada masalah tapi tidak apa kebersihan tapi sunduan dan salam hormat Pemata Insanan, Tengah Tepinay, Tepinay Ngabi, di Naka Amerika, Nakano da Kasiwatan da Mayamong da Tekau, Yaiti, Suangba, Kadao, di Agaza, Kepisa, Latik, Pagi da Tekau, Kenapa retin Pinompang, tetapi retin Pogun Sabah. Jadi ketahuanan itu kuma keinsanan yang terikat, ketahuanan itu kuma jawatan kuasa di neka anak-anu yang menangatur di program tekau, mantap berawal di banyak. Jadi malah ngari di mohengan-mohengan di naka tinapo lereti na ait na ngari di ngangan di tino mantadet kekerem mantadet dio sesong. Tapi bagi juga naik mengawi dalam satu hormat jauh cuma diwakil the MP Menteri the Tekau Dato' Iwan Ibin Joseph Chang ya jawatan jauh dan pengganda ke di semua di sudah di dunia apa sih tahu ada dalam tuan perjumpaan mereka ini
Jadi lebih-lebih pula Gajah Harapan PKI itu dinaikkan di sini oleh PKI membuat di KDCA the bos-bos di memang dia kepengen kawas dia harapan dari PKI. Tapi mantap dia kenapa mantap di KDCA tetapi mantap dia pensanan dia dinaruh tepuk. Jadi menang ketahuan dah lagi tu DTI yang berhormat Senator Tekong Dato Embros Dato Nereni ya cuma di lawan Siga Dato Sri Panglima Raden Pongkes Pelakun tu timbalan Presiden DKDCA ya. Jadi oke ke Charles Pusil, oke ke Steven Sendoh, Tuan Pegawai Daerah, Tuan OCPD buah. Ya, wakil lagi dah makan di kewadahan dari tiga. Tainsanan dia tetamu-tetamu kehormat pegawai-pegawai Nabi lagi dia ahli-ahli dia persatuan organisasi-organisasi parti politik dari di the right di Kino di tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. Karena memang sekali pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam satu upacara yang sungguh bermakna kepada kita, yang mempunyai arti yang begitu dalam sekali, seperti mana yang telah di garis pandu dan dinyatakan oleh Tuan Pegawai Daerah sebentar tadi, dan tentu sekali dalam hati sanubari kita semua, kita memahami tentang maksud kita pada hari ini untuk memindah Siga Kenampang ini daripada bulatan kepada tapak yang baru yang mana kita berada sekarang ini. Justru pada hari ini, saya sangat-sangat berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk datang bersama-sama dan melakukan upacara peresmian ataupun upacara untuk kita melihat ke hadapan tentang gunanya monumen Siga yang akan dibina di tapak ini. Kita adat istiadat kita, tetapi daripada segi pembangunan ekonomi seperti mana yang digambarkan oleh Tuan Pegawai Daerah sebentar tadi, besar gunanya ini. Dan justru saya sangat-sangat gembira bersama-sama kita sekalian ini yang menggambarkan kehadiran masyarakat pada keseluruhannya daripada seluruh negeri Sabah.
dan mudah-mudahan daripada segi industri pelancongan terutama sekali, di mana ianya akan melibatkan bukan saja perkembangan kebudayaan kita, kesenian kita, tetapi juga perkembangan ekonomi kita. Bukan saja ekonomi masyarakat kita sendiri, tetapi ekonomi pada negeri Sabah, pada keseluruhan. Dan oleh sebab itu, pembinaan tiga baru ini di tapak baru adalah satu-satunya yang harus diterima dengan hati yang terbuka, hati yang gembira oleh semua masyarakat daerah Kinampan dan seluruh negeri Sabah. Jadi hari ini sekali lagi saya sangat-sangat berterima kasih atas doa untuk bersama-sama kita. Karena pada hari ini saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memberi sedikit penerangan yang ada berkaitan dengan apa itu pandangan-pandangan yang agak berlainan disebabkan kita menggunakan cara adat istiadat kita dalam upacara kita untuk memindah tapak lama ke tapak baru oleh bebelian kita. Bagi pengertian meluas melalui media dan bahasa popular antara bangsa, saya memohon izin untuk menyampaikan ucapan seterusnya dalam bahasa Inggris, bahasa internasional. Yeah. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the Mongolian Sumpo, Mamason and Mongimpi rituals that is related to the demolition of the iconic Siga Monument at the Dongguan Roundabout and the construction of a new Siga Monument at the new site is no doubt met with both positive and negative views and comments, not only by the Kinampan folks but also by the multi-ethnic Karazan Dusuns that who may witness or know about this event. But this should not be surprising, coming from the current population of natives who are now assailed by syncretic religious belief system and worldviews as they have embraced the new modern foreign religions, and yet they cannot totally dissociate themselves from the ancestral Mongolian beliefs and worldviews and value system. Termasuklah saya sendiri, karena memang pada kecilnya kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya mulai mengetahui tentang latar belakang kita melalui ibu kita, bapak kita, nenek kita, dan masyarakat kita. Justru ilmu pengetahuan latar belakang kita itu amat berguna kepada kita yang sedang membangun dalam pengertian tentang adat istiadat dan kebudayaan kita. Dan oleh sebab itulah kita di mana saja yang kita ada kesempatan untuk menyimpan dan mengumpul dan memperbukukan, merekodkan apa saja ilmu pengetahuan daripada nenek moyang kita daripada dulu lagi, supaya tidak hilang daripada
ditelan zaman, dan apa saja ilmu pengetahuan kita itu boleh kita gunakan sebagai jambatan perhubungan daripada dulu hingga ke sekarang dan terus ke zaman kehadapan. Jadi inilah yang hasil daripada pengumpulan, penerimaan, informasi, penjelasan daripada nenek-nenek kita tentang latar belakang kita, tentang kepercayaan kita, tentang kepandaian kita, tentang kemahiran kita, tentang suluhan perjalanan kita di dalam hutan dan di dalam kehidupan kita. Then there are those on the extreme side of condemning the Mongolian rituals as given to evil altogether within the dark world just because they do not understand the meanings and purposes of the rituals or even refuse to seek understanding of such rites. But such rites are the source of knowledge, the source of information from the past, the source of the basic necessity in the past, so that the journey throughout life becomes more meaningful with such knowledge. Dan saya pernah memang apa itu mengalami bahagia di dalam upacara-upacara tertentu, misalnya pemindahan tengkorak-tengkorak daripada rumah di tembunan ke perkuburan yang telah disediakan. Dan upacara itu betul-betul panjang, bukan satu malam, tetapi kalau saya tidak lupa sampai 3 malam pun. Dan memang kalau tidak tahan terpaksa tertidur lah. Nah, kalau bukan tertidur karena mabuk, tertidur karena susah mau simpan itu apa mata buka-buka. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in the urgent task of reconstructing our knowledge and the understanding of being Karazhan Dusuns yesterday, today, and tomorrow, we have to necessarily face numerous challenges. We are questioned as to why, in this era of modernity, with new religions, science, and digital technology, we are still resorting to our Mongolian heritage beliefs and practice and calling our Mongolians to perform the Sumuku, Mamasom, and Munginpi rituals for the Siga monument today. To answer this question, we must first understand the essence of our being from the perspective of our heritage Mongolian beliefs. Ini belief ini memang adalah kepercayaan kita daripada dulu, karena kita sentiasa memang mencari hubungan di antara kita sebagai manusia dengan kinoingan, kinoingan yang mencipta kita. Dan oleh sebab itu kita juga dipelajari dengan cara obat-obatan yang diturunkan daripada nenek moyang kita. Bukan saja obat-obatan yang boleh dinampak, tetapi obat-obatan yang tidak dinampak tetapi boleh didengar melalui suara, ataupun kalau suara itu memang dengan cara diam-diam oleh Mongolian, kita tidak nampak apa-apa, tapi dalam hati dan dalam pikiran kita, kita percaya bahwa tujuan itu untuk memperbaiki.
untuk mau memanggil balik apa rusuh itu yang sedang menuju ke tempat yang lain. Jadi yang dapat didekati dengan cepat, orang itu nampaknya boleh sembuh. Jadi inilah satu daripada kepercayaan yang kita telah diberi penerangan-penerangan oleh kita punya nenek moyang. Within the fundamental beliefs and world views of Mongolianism, we as humans are also ecological beings, and as such we are one in spirit with God and God's creation. Kita tidak boleh terlari daripada itu, disebabkan kita ini adalah ciptaan daripada Tuhan sendiri. Dan kita mempunyai kesedaran dalam falsafah-falsafah tertentu, dan oleh sebab itu usaha kita untuk lebih dekat dengan Tuhan itu sentiasa berjalan, sentiasa mencari, sentiasa mendekati, sentiasa berkumpul dengan saudara-saudara yang telah mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu, dan dengan bersama-sama berkumpul itu kita memahami bahwa kita adalah berkaitan. Seperti being the first natives to the land, Lazan Dusun share the same indigenous people's global view. Ini datang daripada seorang bernama Julian Berger, di mana dia telah mengatakan, "The land is a gift from Creator God," yaitu Kinoingan, Namangun, "that nourishes, supports and teaches. Mother Earth is the center of the universe, the core of their culture, and the origin of their identity as a people. The land connects them with their past, as the home of their ancestors, with the present, as a provider of their material needs, and with the future, as a legacy they hold in trust for their children and grandchildren." Jadi ini kata-kata daripada seorang Osapa bernama Julian Berger. Jadi, to live in discipline, to live in peace and harmony, and to coexist symbiotically and responsibly, the Kadazan Dusuns accept the heritage adapt laws as God-given divine human laws. Jadi, semuanya yang kita semua memegang adat istiadat itu bukan setakat kerana ianya datang daripada nenek kita, tetapi ianya diturunkan daripada inspirasi Kinoingan Tuhan kita. Jadi kerana segala undang-undang itu mempunyai tujuan yang baik, ya, yang tidak baik itu kita buang lah. Nah, jadi mantan burung beras atau relight dengan perkusak yang ada tokoh mantan di burung kita peduk sekindal Bundiau untuk buat pengajaran-pengajaran mantan guru pak saya ada Mongolia. Jadi bisa kita beres de nikah. Tantangan lo keserumbuhan miagau ke tamak lo. Winerun miagau ke tinan lo. Kadayan miagau dikas sendiri. Om
kain salai magigian it winarun di okito om i ano okito nagal ko waris om ke pinayan no. Jadi dalam bahasa internasional ini dia bilang honor the upper world as your father, the earth as your mother, fellow human as yourself, and all living beings on earth, seen and unseen, as your relatives and kinship. Jadi, ini berarti, this is the spiritual foundation of the Kadazan Dusun tenet of Kepisunduan Gait Keposian Winarun. That is harmonious social, spiritual, and ecological life on earth. Yang datang pada kami, for us Kadazan Christians, especially Catholics, we must need to update ourselves with encyclical letter yang bernama Laudato Si of the Holy Father Francis on the care for our common home. The Laudato Si initiative platform is aimed at families, parishes and dioceses, schools and universities, hospitals, workers, business and farms, organizations, groups and movements, religious orders. Laudato Si, ini translation dia, praise be to the Lord, ini reminds us that the earth, our common home, is like a sister with whom we share our life, and a beautiful mother who opens her arms to embrace us. The reference to Saint Francis is an invitation to look to the poor man of Assisi as a source of inspiration. Memang kita selalu mencari inspirasi. He is the example par excellence of care for the vulnerable and of an integral ecology lived out joyfully and authentically. He shows us just how inseparable the bond is between concern for nature, concern for justice for the poor, commitment to society, and interior peace. Distinguished guests, ladies and gentlemen, our Kadazan Dusun community is God conscious and God fearing and highly spiritual. Memang kita tahu daripada dulu lagi. Dari sebab itu kita ada Abah Bobolia yang menunjuk ajar kita tentang apa yang tidak kita lihat, kita tidak boleh lihat. The world and human organizations are viewed as micro replicas of a macro divine invisible world under the perfect rule of a creator, family living one with nature and one with Mother Earth. Jadi kita ada petikan daripada satu orang dari Aborigin di Australia. Nama dia Pat Dodson. Ini orang Aborigin, ini orang indigenous, orang asal di Australia. Ini dia orang daripada dulu. Tiada lain perhubungan, adalah perhubungan dengan Creator, Tuhan. Dia mengatakan, we belong to the land. Our birth does not sever the cord of life which comes from the land. Our spirituality, our culture, and our social life depends on it. Jadi semua ada berkaitan dengan tapak, tanah yang kita
apa itu berdiam bersama ini tanah yang kita gunakan. Jadi ketika kau ngawe, ansi kau kopi nanti ngawaku, kau kopi nanti itu nak kopi kamu, nak kano, nak kesuakan, ya sama-sama ada memelatih di upacara atau teh. Jadi apa yang kita boleh lihat yaitu pembelian yang telah melaksanakan upacara mengempi dan memason, dan ini telah kita lihat karena ini di hadapan mata kita. Tetapi apa yang kita tidak dapat lihat ialah harapan yang ada di dalam hati mereka, yang didoakan mereka, seperti juga apa yang kita harapkan untuk masa hadapan, bukan saja disebabkan ada siga yang baru ditapakkan di tapak baru ini, tetapi juga harapan kita untuk mengenali di antara satu sama lain. Itu tidak boleh dilihat kalau tidak ditulis ataupun dimasukkan dalam suara ataupun dalam video. Tapi harapan kita itu ada di dalam hati kita, ada di dalam kepala kita. Harapan yang kita inginkan ialah bahwa ekonomi negeri Sabah maju, ekonomi masyarakat kita maju, perhubungan di antara masyarakat kita maju dan kuat, dan mempunyai arti kata yang mendalam. Dan harapan kita juga ialah bahwa kita sama-sama boleh dapat bekerja sama untuk maju ke hadapan, berpegang tangan, berganding bahu untuk sama-sama mengatur perjalanan masa hadapan kita. Dan bukan setakat mau apa cakap-cakap saja. Usaha kita ini yang sebenarnya sudah pun dilakukan permulaan daripada nenek moyang kita, sehingga mereka berdamai di antara satu sama lain, kumpulan satu sama lain, dan menubuhkan batu-batu apa ini perpaduan ataupun peace ya, untuk berdamai, sehingga mengadakan upacara melalui pembelian kita untuk sembahyang, untuk bersuara dengan harapan yang tinggi untuk berdamai, dengan memotong apa ini kemarin baru-baru tadi saya dengar isu sini lanjut ugok yo maya ada telefon itu kita mau kesal ya nerang aku kok, tapi ada yang melalui pemotongan apa itu ayam-ayam dengan darahnya dituang di batu-batu. Jadi ini semua adalah satu sejarah yang kita telah terima daripada nenek moyang kita. Kita telah berdamai, kita berusaha untuk berdamai, bekerja sama, memahami di antara satu sama lain. Dan semua ini dalam hati sanubari kita yang kita tidak dapat lihat. This is the invisible hope, the invisible wish. Jadi, we sebagai kumpulan yang semua menginginkan kedamaian, menginginkan kerjasama, berdoa dengan sama-sama untuk menentukan masa hadapan kita ini
adalah masa hadapan yang kita sama-sama inginkan untuk maju, untuk bersama-sama, untuk meningkatkan lagi ekonomi kita, untuk mengeratkan lagi perpaduan kita, sehinggalah kita dapat mencapai cita-cita murni yang sama-sama kita idamkan dalam hati sanubari kita, terutama sekali kepada orang-orang muda kita lah. Jadi itu benar ikung kami jika kena kantet pasanku naro-naro lah kantet deh ngak kurang pelik ya tuh iya aku magano kesal kesiwatan dan menak berbesar dan kemudian mengharap dan mengharapi ngawi dan pasan diri tetap dan nono pak Islam ya dirawat tekoi awas sih mentok betul tekoan mantep dah melai dan menggampet diri. Jadi saya mengakhiri pertama dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan Kuasa yang telah menganjur berjalan dan menjemput saya datang kemari dan memang di apa itu di tanda kuat oleh Tuan Pegawai Daerah sebagai Pegawai Daerah di sini dan semua pemimpin-pemimpin masyarakat kita dan semoga dengan apa itu kita punya perjumpaan hari ini cita-cita murni kita ini akan kita semua sama-sama usahakan dan saya tidak lupa juga lah untuk mau mengucap syabas dan tanya kepada yang melukis dia punya apa itu dari desain itu. Jadi tentu sekali ini salah satu daripada hasil pemikiran kita yang datangnya inspirasi daripada nenek moyang kita juga itu. Jadi syabas dan tahniah kepada penampal dan kepada semua wakil-wakil hari-hari yang berhormat buat di sini yang bersemangat buat kita sekalian. Jadi kekuatan Okinagina salam hormat, semoga Sabah maju jaya, semoga kita semua maju dan Tuhan memberkati kita. Sekian kepada yang kasih dengan itu secara di rasmikan. Thank you very much. Demikian tadi para hadirin hadirat sekalian ucapan yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ugun Sio Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairing Tingan selaku Presiden KDCA. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita ingati dan kita kerap kita jadikan diksi baru untuk dapat membantu kita mengekalkan tradisi adat kita atau konferensan itu. Jadi seterusnya, majelis dengan segala hormatnya ingin menjemput Tuan Francis Chong, pegawai dari daerah Pinampang dan juga ketua daerah Pinampang OPK Charles Maswil untuk tampil ke pentas bagi menyampaikan cendera hati kepada yang berbahagia Hubuan Sio Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Parintingan selaku Presiden KDCA di atas kesediaan beliau untuk kita pada hari itu silakan. Oke, terima kasih.
pagawa din. Saya pula. Saya pula. Demikian tadi penyampaian Jendra Hati yang terjadi sembrakan oleh Tuan Prasiswam dan juga OPK Kota Daerah Charles Maxwell. Seterusnya majlis juga ingin menjemput sekali lagi OPK Charles Maxwell Ketua Daerah Pinampang untuk menyampaikan Jendra Hati kepada pegawai daerah Pinampang Tuan Francis Chong. Seterusnya majlis dengan perlu dengan segala hormat menjemput Tinda Ramadhatu Steven Beliku selaku presiden pertubuhan pemulihan Sabah untuk menyampaikan Jendra Hati kepada Ketua Daerah Pinampang OKK Charles Maxwell. Majlis merekamkan setinggi-tingginya terima kasih kepada Tinda Ramadhatu Steven Beliku. Dengan ini para hadirin dan hadirat dihormati sekalian, selesailah sudah majlis kita. Ini majlis sekali lagi ingin merekamkan setinggi-tingginya penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak pengajur upacara ritual ini, yaitu kaki tangan dan pengurusan pejabat daerah Pinampang yang diketuai oleh pegawai daerah Pinampang Insinyur Francis Chong selaku pihak penganjur. Kita berikan tepukan ya. Kaki tangan dan pengurusan Mahkamah Anak Negeri Pinampang yang diketuai oleh Ketua Daerah Pinampang OKK Charles Maxwell, Pertubuhan Pemulihan Sabah yang diketuai oleh Presiden Tinda Ramadhatu Steven Beliku, semua individu yang terlibat sama dan secara langsung maupun tidak langsung di dalam menjayakan upacara ritual sehingga pada hari ini. Dengan itu, sekian sajalah acara kita pada hari ini. Segala yang silap, kami mohon sejuta maaf. Segala yang baik itu datang dari Tuhan semata-mata. Sekian dan sampai jumpa. Ke lawan ko ke tawaro ko 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 ko